Guys, aku mau makan mie lagi, mie telur. Aku kasih sambal ya guys. Dan ada sikitan dan juga ada paha bebek panggang guys. Menu simpel aku untuk siang hari ini. Ayo guys, mari kita makan. Hai 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 hai, welcome back in my channel bersama aku Riana Ricardo Haka guys. Nah, di mukbang kali ini aku ada menu simpel aja ya guys, karena aku tuh tadi tuh masaknya mie guys, dan ini itu mie restoran guys, bukan aku masak sendiri ya. Aku masakin buat nenek tadi, dan ini aku beli ya tadi itu di Tfood ya guys. Dan aku ada mie telur ya, mie sambal telur, dan ada bebek ya, saya bebek ini guys, paha bebek, bukan saya bebek. Oke guys, mari kita coba aja ya guys ya, gimana rasanya, cekidot. Bismillahirrahmanirrahim, kita berdoa dulu ya guys ya. Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana fi ma razaqtana, amin. Bismillah, nih aku pakai chopstick aja, pakai sumpit aja guys. Ini udah ini guys, udah dingin guys, karena dari tadi ya guys aku tuh kerja guys, jadi ini aku ya makan ala-ala aku aja ya guys ya. Telurnya satu, paha satu guys. Coba. Yummy. Ternyata enak guys ya, mie sama paha bebek panggang. Ada itunya guys, ada airnya. Ah, pedes, pedesnya. Enak banget. Bebeknya nggak keras guys, jadi enak ya. Biasanya kan ada yang bebek panggang itu keras guys. Yummy. Ah, pedes juga guys, pedes. Yummy.
Mantul. Ada itunya deh. Ada airnya. Ah, pedes. Pedesnya. Enak banget. Bebeknya nggak keras, guys. Jadi enak ya. Biasanya kan ada yang bebek panggang itu keras, guys. Yummy. Ah, pedes juga, guys. Pedes. Bebeknya benar-benar enak ini, guys. Kali ini enak. Habis guys, enjoy lah. And thank you for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Bye-bye guys. Semoga kalian sehat selalu dimanapun kalian berada. Wow, terbang. Ya udah guys, bye-bye. Bye-bye.